الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah SWT limpah kurnia pemberian dia semata-mata menjadikan kita dan melahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam, kita dapat Islam melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dia beri kita kemudahan untuk ikut perintah dia, tinggal kelarangan dia sejak kecil lagi, boleh jaga puasa kita, solat kita, berjemaah kita, belajar baca Quran, ada sebahagian dah dihafal pun. Alhamdulillah, syukur dia beri pada kita kehendak untuk terus nak belajar dan memahami pembelajaran agama Islam ini, khasnya atas nama menuntut ilmu agama dan menjunjung suruhan dan desaan Nabi kita Muhammad SAW agar menuntut ilmu yang dia adalah fardu. Apatah lagi pula ilmu yang kita belajar ni, ilmu akidah. Ilmu akidah pula khas bicara dalam bab memahami dua kalimah syahadah yang besar, itulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kita kelangsungan hayat, lapangan masa, keupayaan, kesihatan boleh hadir pagi ini untuk meneruskan program daurah kita siri kedua, insyaAllah dengan kita menggunakan kitab Hadiahul Murid, insyaAllah. Kita terus pada perbincangan kita yang hari itu kali ikut kita dah mulakan mukadimah. Hari ini kali ikut aku nak masuk fasal yang pertama, fi ma'nahu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, al-faslul awal fi ma'nahu ay fi bayani ma'nahu. Nafyul uluhiyyati amma siwahu, ay ma'nahu nafyul uluhiyyati an ma siwahu wa isbatul wahdaniyyati lahu wa nafyul syariki anha. Asyariku fi syahidi aibun wa nuqsanun fit tasarrufi wa yakunu aiban fil ghaibi daruratan wa kullu ma kana aiban la yaliqu bil uluhiyyati bal yajibu nafyuhu anha qawlan wa aqnan. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahada, wa qala Ta'ala, law kana feehima alihatun illa Allahu lafasadata, wa qala Allahu, la tattakhidhu ilahayn ithnain innama huwa ilahun wahida. Hadirin, pasal yang pertama kita nak bicara ni, asal terjemah ni kata dia, pada nak menyatakan maknanya. Jadi kitab yang kita nak pakai ni, ambil kitab Hadiahul Murid ni, pembicaraan kita tuan bukan terjemah la ilaha illallah, tapi makna. Sekali lalu saya rasa saya ada bagi penjelasan yang lepas, perbezaan antara terjemahan dan makna, memang ada beza. Kita sebut misalnya beza terjemah dengan makna. Rumah Allah, terjemah tu Allah's house, betul tak? Takkan duduk sini, memanglah bukanlah, bukan Allah duduk dalam ni, subhanallah. Tapi ada makna dia. Tu saya nak tunjukkan perbezaan antara terjemah dengan makna. Walaupun seringkas itu, kita pun dah biasa pakai dan kita faham dia ada makna. Dan bukan masuk rumah Allah ni, Allah menetap di sini, bukan. Tapi dialah satu tempat, di sini kita mengingat Allah.
Ha, maka dinamakan tempat untuk ingat Allah Ta'ala tu dipanggil rumah Allah. Sekali lalu kot, untuk menunjukkan beza antara terjemah dengan makna. Jadi benda besar kita nak ambil faham pada la ilaha illallah ni adalah makna. Baik, apa makna dia? Pengarang kita dia nak menyenaraikan ada tiga makna besar. Faham pada la ilaha illallah. Cuba kita tengok. Artinya, makna la ilaha illallah ni yang pertama adalah menafikan ketuhanan daripada barang yang lain daripada Allah. Cuma bahasa dia menggunakan uslub bahasa klasik sikit lah. Tak mana klasik tu, dia guna barang-barang-barang tu. Kalau kita guna bahasa moden ni, barang ni kita faham, barang-barang berniaga apa, takut pergi faham sana. Baik, macam mana pun, apa maksud dia ni? Pertama, makna la ilaha illallah yang terjemah yang tiada Tuhan melainkan Allah, bahasa pendek dia. Apa maksud dia? Intisari dia ialah menafikan ketuhanan daripada barang, maksudnya makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala, memang nama dia makhluk. Kalau bahasa Arab asal dia tu, masiwahu, apa yang selain Allah Ta'ala. Jadi pada kalimah syahadah ni, ada sekalian, ada dua saja perbincangan dia. Siapa? Allah dan makhluk. Dua. Dua. Jadi makna pertama yang nak faham ialah apa? Allah, kalau disebut menafi ni macam ni, makhluk bukan Tuhan. Makhluk bukan ilah. Makhluk tidak akan mempunyai sifat ketuhanan. Macam tu kot. Itu maksud dia menafikan ketuhanan daripada selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya selain daripada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Selain daripada Allah Ta'ala bukan ilah. Itu saya guna bahasa Arab sikit. Kalau dengan gunakan maksudar dia, selain daripada Allah Ta'ala tidak akan memiliki sebarang ciri dan sifat ketuhanan. Jelas sebenarnya, tak susah pun. Yang tu pun perlu explanation. Memang kita nak belajar tu insyaAllah. Satu. Kemudian yang keduanya, mengisbatkan keesaan baginya, bagi Allah Ta'ala. Istilah isbat ni maksudnya mengiyakan, memperakuikan, membenarkan, menetapkan, menyungguhkan. Apa dia? Asa baginya Allah Ta'ala. Bila asa ni maksudnya tunggal satu, mengisbatkan keesaan baginya, bagi Allah Ta'ala. Dan maksud mengisbatkan keesaan ni, keesaan apa? Mengisbatkan, menetapkan, mengiyakan, memperakukan asanya uluhiyah ni untuk Allah Ta'ala. Itu bahasa Arab ni uluhiyah tu. Terjemahnya, bak Tuhan ni ke Allah Ta'ala. Ilah ni ke Allah Ta'ala. Ciri ketuhanan ni hanya pada Allah Ta'ala. Simple ya. Kalau saya nak ambil bahasa rumus yang mudah kita pakai, makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk tak akan ada sifat ketuhanan, Allah saja ada memiliki sifat ketuhanan. Walaupun bahasa saya pakai pelbagai itu, maksud dia sama ya. Jadi ada dua fokus makna yang kita nak telan. Apa dia? Kalau saya ambil dari sebelah Allah dulu, Allah saja Tuhan, cukup. Makhluk bukan Tuhan, Allah saja ilah. Makhluk bukan ilah, Allah sajalah memiliki sifat ketuhanan. Makhluk tidak memiliki sifat ketuhanan. Itu fakta yang nak telan pertama. Huraian memang jumpa depan insyaAllah. Kita memang nak berdaruh situ insyaAllah. Baik. Ketiga, bila faham kata mentauhidkan Allah Ta'ala dalam bab ketuhanan ni, Allah saja memiliki sifat ketuhanan, menafikan sekutu daripadanya. Yang ni kalau ikut benda yang terlazim daripada mentauhidkan Allah Ta'ala. Bila dah kata Allah saja Tuhan, selain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan, jadi apa maksud dia yang lazim daripada itu? Mestilah kita akan menafikan ada sekutu, ada sebanding, setara, setaraf, semisil Allah Ta'ala, subhanallah. Kalau perhati dengan perkataan yang sebut tu tiga, tapi masyhur sebut ulama atas ringkas makna pada la ilaha illallah yang kita nak ambil faham, dua. Pasal makna ketiga tu, menafi sekutu tu sebenarnya adalah mengukuhkan makna pada menafikan Tuhan ni daripada makhluk, menafikan sifat ketuhanan daripada selain daripada Allah Ta'ala, dan nak isbatkan Allah saja ilah, Allah saja Tuhan, Allah saja memiliki sifat ketuhanan.
Saya sebut tu dalam konteks kita baca teks. Jadi kalau nak ambil mudah, kalau takut berat, ambil dua. Saya mengajar pun selalu saya sebut dua ni. Tapi atas teks kita ni disebut tiga, memang kena ambil tiga. Kita ikut je lah pakai perkataan dia kan. Biar asas poker yang sebut ialah Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Siap. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja memiliki ketuhanan, makhluk tidak memiliki sifat ketuhanan. Kalau saya sebut lanjut sikit, bahasa pendek dia apa? Mentauhidkan ketuhanan untuk Allah Ta'ala. Dan bila sebut tauhid ni, memang saya akan bicara ke situ nanti. Ada empat angles yang kita akan bicara untuk membicarakan bab ketuhanan. Zat, sifat, af'al, asar. Ni istilah dia Arabic sikit lah. Ada penyataan nanti ke depan, insyaAllah. Zat, sifat, af'al, asar. Empat-empat sudut ni ketuhanan Allah Ta'ala. Kalau tak betul pahaman kita mentauhidkan Allah Ta'ala dalam bab zat, sifat, af'al, asar ni, nanti dia akan jadi dua syirik. Empat syirik. Syirik apa? Syirik dalam bab zat, syirik dalam bab sifat, syirik dalam bab af'al, syirik dalam bab asar. Memang selalu kita dengar syirik-syirik lah. Jadi selalunya ulama kita, dia akan mendetailkan syirik tu. Maksud mendetail ni, itu yang saya sebut detail tak mana. Kita umum sebut syirik-syirik lah. Atas halus pemazhab ulama, ada empat syirik. Selalu yang masyhur kita dengar dalam Nusantara ni, tiga syirik. Syirik ni syirik apa? Syirik yang kita bicara buat ketuhanan ni lah. Dan syirik ni bukan syirik yang biasa orang sebut syirik khafi. Tak mana? Riak. Bukan. Bukan hak tu. Syirik ni syirik asas bahas. La ilaha illallah. Kerana bila sebut ilah Tuhan ni, mesti nak faham ketuhanan dalam empat angle. Zat, sifat, af'al, asar. Okay? Kita ambil situ dulu. Lagi penjelasan kita bagi belakang, insyaAllah. Kemudian kata dia, kawan sekutu pada yang dilihat pada makhluk itu adalah aib. Dan iaitu sebab kekurangan pada pemerintahan. Ini pun bahasa klasik sikit. Cuba ambil faham ni. Jadi nak ambil faham kita pada perkataan pertama dia sebut ni apa? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Siap. Dan Allah tak ada sekutu dengan dia dalam bab zat, sifat, af'al, asar. Jadi kalau ada sekutu, kenapa? Kata dia, kawan sekutu pada dilihat dalam bab pandangan mata ni, bab berkawan dan berkongsi pada makhluk ni adalah aib. Saya ngaji Tok Guru mudah nak ajar. Nak kata makhluk ni kalau kongsi aib, isteri kalau kongsi aib lah. Cukup. Faham lah. Tak faham juga memang tak apa betul cara tuan-tuan berfikir. Boleh faham saya sebut. Perdana Menteri kongsi dua orang macam. Okey lah. Aib orang dia bunuh seorang. Betul, betul. Suami ada dua macam. Aib. Aib lah. Boleh faham? Saya nak tunjukkan kata kongsi tu adalah aib. Tuan-tuan kita kongsi okey lah. Kongsi okey lah. Kan black care betul tak? Betul ya? Itulah maksud dia aib. Kita tuan-tuan kalau katalah dua beradik sekalipun kongsi. Aib lah. Tak mana aib? Not perfect. Itulah aib dia. Allah perfect tak? Alhamdulillah. Pandai. Kalau gitu, Allah ada kongsi tak? Siapa-siapa kongsi dengan dia? Subhanallah. Okay, cantiklah fahami dia. Itulah maksud dia. Kawan sekutu, dalam alam syahadah ni, kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Kongsi ni pada makhluk adalah aib. Kalau tandas pun, kongsi, kongsi, kongsi. Okay tak? Kalau boleh nak personal punya tandas, okay tak? Macam mana pun terpaksa kongsi, kongsi biar. Boleh kot saya sebut itu tak? Macam mana pun, kita memang mengiktiraf kalau boleh, setiap orang ni, dia akan semua ada milik personal dia. Kapal terbang pun personal, rumah personal, betul? Masjid pun kalau boleh ada personal, LRT pun ada personal, komputer pun personal, tempat duduk pun personal, semua personal, 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 personal. Betul?
Tengok orang besar-besar semua nak personal lah dia. Tak ada orang nak boleh kacau dia. Kalau boleh tambah dia ada kuasa mutlak. Semua hak aku, jangan siapa berusik. Orang itulah dia akan rasa perfect. Yang perfect duduk tempat itu, makam tu siapa? Allah. Okey. Bahkan kalau makhluk, semua makhluk kalau ikut nisbah cita-cita dia, kalau dia tak belajar bab agama, makhluk akan, dia akan, nafsu dia akan bekerja ke sana. Semua akan ke sana. Satu, kita ni kita belajar agama, Nabi Rasul datang ajar buat apa? Supaya kita tak duduk makam Tuhan ni. Untuk perfect ni. Bahkan apa? Kita diajar untuk rasa sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Itu kita. Satu, Nabi Rasul datang, semua diajar kat kita untuk apa-apa. Mari rasa aku ni makhluk, 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 makhluk. Aku berhajat ke Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan jumpa nanti perayaan dari situ. Cuma nak ambil penyataan tentang dia kata, dalam bab makhluk ni pun, yang kita boleh tengok, itu maksud kata kalau dilihat ni, dia adalah aib. Dan iaitu aib ni, kata dia, adalah sebab kekurangan pada memerintahkan. Dalam bab pemerintahan, kongsi aib. Kongsi aib. Satu, saya nak sebut tentang ni sikit. Tentang mana? Kerajaanlah ni, saja saya nak sebut, teknik nak bagi jatuh orang. Dia akan rasa aib dan akan tukar kerajaan. Kerajaanlah ni, hasil daripada dulu, dia orang kata Najib ni yang berkongsi dengan dia, bini dia. Betul tak tuan? Tuan ikut tak perkembangan belia raya kan? Tak ikut. Saja saya usik itu sekian. Saya sebut ni dalam bentuk PM. Maksudnya apa? Dia bertakbir. Sampai dia orang kata apa? Sebenarnya yang memerintah kita ni bukan Najib. Tapi isteri dia. Betul? Ada apa dia punya formula sekatan tu? R NPRA Betul tak? NK. Saya pun lupa dah, lama dah tinggal. Lama tak lama mana, tapi tak peduli ya. Apa dia? Najib perintah tapi Rosmah arah, dia orang kata. Tuan-tuan tak bisa dengar punya masalah. Tapi itu antara ayat yang kita bisa dengar dulu, yang tu yang menyebabkan orang tak suka dengan kerajaan dulu, lepas tu tukar pada kerajaan lah ni. Tengok-tengok macam mana, menyesal. Rupanya kena kencing ke macam. Siap, saya bukan nak syarah politik, tapi saya nak syarah cara berfikir. Apa dia? Aib. Dalam bab pemerintah bila aib, orang akan tunggu dengan kerajaan ni. Betul? Tambah pula, dia memerintah, bukan saja dia kongsi, habis dia jual semua. Macam tuan-tuan tak faham juga, memang kencin tu ya. Dah lah kena kencin, dah jadi air kencin dah pun. Okey, tapi saya sebut ni bukan orang sini lah, ni orang Afrika. Orang sini alhamdulillah sedar. Okey. Dah sedar pun tuan-tuan, apa nak boleh buat sekarang ni, tengoklah kan. Tapi macam mana pun, apa boleh buat, buatlah. Nak kata tak boleh buat langsung, boleh tak? Tidak. Nisbah kata tak boleh buat apa langsung, kita tidak akan istilahnya dipertanggungjawab dengan apa keliling kita. Pertama, tanggungjawab kita besar, yang ni dulu. Apa dia? Keliling kita walaupun satu dunia tuan-tuan, semua tak betul. Tapi kita kena perbetulkan perjalanan kita. La ilaha illallah. Walaupun katalah kena kiamat, semua mati. Orang lain pun mati, kita pun mati. Tapi mati kita betul. La ilaha illallah. Ha. Yang tu nak jaga tu. Yang tu yang orang Islam lah ni, dia tak faham. Tak faham macam mana. Kadang-kadang nak mengejar pangkat, nak mengejar kedudukan, nak mengejar macam-macam jawatan. Tapi diri dia sendiri tak selesai. La ilaha illallah. Itu masalah tu. Walaupun tengok kadang-kadang ada kedudukan, ada pangkat, ada harta benda, ada anak, ada isteri, macam-macam lah belongings dia. Tapi bab ketuhanan tak selesai. Sia-sia tuan-tuan, tak bermanfaat. Kalau kira harta, jadi pewaris korun je lah kau. Kalau bab pangkat, pewaris Haman. Kalau nisbah kerajaan, pewaris Fir'aun. Pewaris Fir'aun tenggelam dalam laut. Fir'aun tenggelam dalam laut. Haman hancur kerajaan dia. Korun telan bumi. Tuan-tuan nak mana? Nak jadi LGBT, kau nak bilut. Terbalik bumi. Puff, ambil.
kau nak mana? Kau nak mana? Tentu kau sekali lalu. Kaedah kita macam mana? Sekalipun kita adalah antara yang kena bala tu, macam mana? Kita kena bala matilah tu. La ilaha illallah. Kita tak salah. Kita betul. Atas kita betul lah tu, kita pun dah buat tanggungjawab kita. Mana kita boleh tegak-tegak kan? Mana kita cegah dah. Kita adalah tetap tak berubah. Yang walaupun keliling kita kambing, kita tak mengembek sama dia. Yang tukut bahasanya, untuk menunjukkan kita ada pendirian, kita ada decision, kita ada akidah, kita ada agama lah. Walaupun duduk kandang lembu, kita tak mengembong macam lembu. Kalau bunyi lembu pun sekadar nak umpan je. Panggil balik. Tu je. Dekat tu je. Dekat tu je. Dekat tu je. Panggil makan dengan bek. Panggil nak panggil balik lah. Untuk attraction saja. Bukan kita jadi dia. Itu kot. Boleh faham kot. Bahasa-bahasa kiasan tu. Itu pun ada makna dia. Tuan-tuan tak faham tanya. Ustaz cerita kambing dan lembu ni tak faham kami. Kot lah kan. Tapi saya percaya semua duduk bahasa Malaysia dulu. Duduk kan bahasa Malaysia kan. Alhamdulillah. Baik. Jadi kata dia, masalah kongsi ni dalam bab pemerintah kekurangan dalam alam syahadah ni. Maka adalah cedera pula pada yang ghaib. Kalau dalam bab kita boleh tengok dengan mata kepala ni, adalah satu keaiban, aib dalam bab pengurusan bila ada kongsi. Dalam bab ghaib iaitu bagi ketuhanan amat nyata. Kata dia, kalau dalam bab ketuhanan macam mana? Kalau bahasa Perak kan saya sebut ni, lagilah. Ini tu kot mudah bahasa Perak kan. Tak ada Perak pun. Orang Kelangor kata macam mana? Apatah lagi. Bahasa standard sikit lah. Apatah lagi dalam bab ghaib. Satu, ghaib ni kalau nak faham ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Engkau mereka-reka ada dua Tuhan ni, apa pasal? Apa kaedah tu? Sikit lah dari segi kaedah berfikir. Kalau kita tengok negara kita tak bergolak kan? Sikit saya nak sebut kaedah berfikir. Negara kita tak bergolak. Semua ekonomi, duit kita mahal. Dulu katalah kita dolar dengan dolar ni, satu dolar RM4. Contoh. Kita tengok sekarang dah bertukar. Apa dia? RM1, $4. Boleh faham saya apa? Apa agak-agak dah terjadi di sana? Di sana tu pemerintahan lah. Apa dah jadi kat Putrajaya ni? Apa? Agak-agak pentadbiran cantik ke, bagus ke, pemerintah dia bengong ke, cerdik ke, saya punya bahasa gitulah. Tuan-tuan orang kampung bunyi bengong ke. Excellent ke macam mana? Excellent tak? Tuan-tuan tak tengok pun dia pentadbir macam mana. Tapi cantik lah nampak. Yes. Macam mana tuan-tuan boleh tahu? Sekarang kan tuan-tuan tak nampak. Macam mana boleh tahu? Tengoklah prasarana yang ada. Jalan raya pun teratur, rakyat pun senang, tak ada berbalah, bertolong bantu sama lain, tak ada rompakan, tak ada mencuri. Bahkan tak ada dah orang penganggur-penganggur, tak ada dah. Tak ada dah orang jahat macam ni, masjid penuh. Katalah kita cerita prasarana, contoh kan. Masjid penuh, semua orang bertakwa, semua orang ambil perhatian dengan kesusahan orang lain. Orang zalim ditindas. Rakyat-rakyat dibantu, orang miskin semua diberi perumahan percuma, tanah-tanah semua yang permohonan dibagi, masjid-masjid makin besar makin makmur, majlis ilmu penuh, siaran TV semua cerita, semua cerita agama, tauhid, fiqh, Islam membangun. Misalnya cerita apa? Kasih sayang, tolong-menolong, toleransi sama ni, sehingga orang kafir pun ramai berduyun-duyun masuk Islam. Macam apa? Tengok Islam ni cantiknya. Agak-agak pengurusan macam mana? Okay, siap. Saya nak tunjuk tentang mana? Tentang kalau alam mata kasar kita ni boleh tengok macam tu. Pengurusan yang baik ni, mesti pemerintah yang baik. Dengar saya sebut. Matahari biasa tak berlaga dengan bulan. Tak pernah? Aksiden banyak kita kan? Aksiden banyak. Bulan dengan matahari pernah berlaga tak? Ada jalan raya tak? Ada lampu isyarat? Ada rail? Macam LRT apa ada? Quran kata apa? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha
wal qamar qaddarnahu manazil, wal qamar qaddarnahu manazil. Bulan, matahari ada masing-masing orbit dia. Tak ada landasan pun. Berputar tak pernah miss walaupun satu saat. Tak pernah miss walaupun satu mm. Semua tu berjalan di atas peraturan yang sangat tepat. Tak pernah miss 24 jam walaupun satu saat. Betul tak? Apa faham? Apa faham? Pentadbir alam ni satu. Tak ada siapa kongsi dengan dia. Kalau satu Tuhan nak buat langit satu, tak nak bagi jadi langit. Macam? Hancur. Satu Tuhan nak buat kita lelaki, satu Tuhan nak buat perempuan macam mana? Habis semua darat. Oi, ini tukut bahasa. Tapi tak, yang lelaki-lelaki, yang lelaki-lelaki, yang perempuan, perempuan. Kalau yang pondan pun, ialah pondan. Ini tukut bahasa. Apa maksudnya pasti tu, pengurusan tu? Saya tak sebut tanda kan? Yang tu yang Quran bagi kita kaedah berfikir macam mana? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tak akan dapat lihat pada penciptaan pengurusan Allah Ta'ala Ar-Rahman ini perkara yang tafawut, yang tak tawazun, tak seimbang, yang unbalanced. Tuan-tuan takkan lihat perkara yang unbalanced. Semua Allah Ta'ala buat makhluk cantik. Kita tengok jari kita sudah, ini punya ukuran ni. Satu, dua, tiga. Bayang tengok kalau ruas ketiga tu panjang tu. Cantik semua kan, boleh lipat. Boleh lipat tu. Saya nak syarah wasai pun macam-macam. Semua cantik. Kau tengok apa kau nak protes. Cukup saya sebut itu. Nak tunjukkan apa? Semua makhluk yang sempurna ni menunjukkan pencipta ni satu. Saya nak syarahkan situ. Baik. Dan tiap-tiap yang ada cedera tak patut dengan ketuhannya. Setiap yang ada kekurangan dia tak boleh jadi Tuhan. Jadi yang tak boleh jadi Tuhan ni siapa? Semestinya makhluk. Siapa? Makhluk tak ada yang perfect. Tak mana makhluk tak perfect. Pasal dia tak ada ciri Tuhan. Dalam empat-empat angle. Kalau saya sebut sekali lalu, jumpa nanti insyaAllah. Cuma dan tak dan hari ini satu hal. Sebab tek kita yang sepatutnya kena belajar dan kita kena faham, ada insyaAllah. Di mana makhluk kata dia tak perfect. Yang menyebabkan tak layak untuk jadi Tuhan. Pertama, bab zat. Kita mana ada sendiri. Allah yang bagi ada kita. Betul? Kita bukan Tuhan. Satu. Bab sifat. Allah bagi hidup kita. Mana ada manusia hidup sendiri? Mana ada? Nak hidup pun kena makan, minum. Kita tak boleh berdiri sendiri di atas diri kita. Tak boleh. Nak hidup pun kena oksigen. Kita berhajat kepada sesuatu. Allah dia tak hajat pada sesuatu. Mana layak kita jadi Tuhan? Tentang kita kan? Begitu juga selain pada kita. Bahkan kalau disembah makhluk ni, makhluk orang tak ada jadi, paling istimewa adalah insan. Kita. Lembuan kita, kita sempurna. Tumbuhan, kita sempurna. Batu, kayu, kenderaan, kita sempurna. Dan semua tu, batu, kayu, air, kenderaan, apa sebut lagi ya? Tumbuhan, binatang, semua ni dalam pengurusan kita. Allah Ta'ala bagi kat kita akal yang kita boleh menguasai semua makhluk ni. Tapi kita untuk siapa? Untuk Allah. Jadi pasal saya nak tunjukkan kita ke orang salah tak mana. Jadi makhluk lain tak payah sembang lah dari segi kekurangan dia. Macam mana pun kita ni walaupun sempurna, tapi kita masih perlu kepada makanan. Perlu pada benda pasir, batu pun kita pakai. Kalau tidak tak jadi masjid. Tumbuhan pun kita pakai. Binatang pun kita pakai. Bahkan dengan manusia pun kita pakai antara satu sama lain. Kita perlu imam. Kita perlu bilal. Kita perlu khatib, kita perlu guru, perlu isteri, perlu suami. Masing-masing perlu memerlukan untuk membina masyarakat. Jadi kita atas nama makhluk ni tak layak langsung jadi ilah. Ya. Yang tu nak fokus dia. Ni makhluk ni walaupun tengok satu sudut, satu kumpulan boleh menyempurnakan kumpulan yang lain. Mujurlah ada imam. Tapi kalau imam tak ada pun, mujurlah ada imam. Ada imam barulah kita boleh jadi makmum. Tapi kalau tak ada makmum, mana boleh imam jadi imam? Dia sembahyang seorang eh? Sikit saya nak sebut kata apa, tak boleh sempurna kan kita ni. Atas nama makhluk, kita memanglah perlu pada duit. Duit pun kalau kita tak cetak, tak jadi duit juga. Duit, walaupun kita perlu pada duit, duit kita kena simpan. Kalau tidak, melayang duit kita.
dia pun kena jaga kita, kita yang kena jaga dia. Tak ada satu pun makhluk ni yang makhluk ni dengan sempurnanya dia ni, semua makhluk berhajat ada dia. Tak ada. Matahari pun, kita memang berhajat matahari. Kalau matahari tak ada, susah kita. Jerbu itu kejap je dah. Pening dia jerbu. Baru jerbu kan. Kalau matahari tak keluar langsung, macam? Oh, susah hati kita. Matahari pun tak boleh jadi ilah siapa. Matahari tak boleh ada sendiri. Allah yang cipta matahari. Ha, siap. Yang tu yang syiri yang dia nak syarah kat kita, yang kata setiap yang ada aib tak layak untuk jadi nama Tuhan, tak boleh jadi, tak layak boleh jadi ilah, takkan ada ciri-ciri ketuhanan dia. Jadi yang Tuhan ni siapa? Allah. Itu maksud dia. Siap. Jadi berapa Tuhan ni? Satu. Satu yang sekali lalu dia sebut. Jadi setiap yang cedera tak patut dengan ketuhanan, bahkan tetapi wajib kita nafian, maksudnya kita tidakkan kecederaan ni, kekurangan ni daripadanya, daripada Allah Ta'ala, dengan kita beriktikad. Jadi Allah ni takkan ada sifat kekurangan, cuma kita nak faham dan yakin Allah Ta'ala tak ada kekurangan ni, tak mana? Tak iktikad, tak fahaman kita. Satu kita faham, la ilaha illallah ni antara fahaman dia, bila kata Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja ada sifat ketuhanan, makhluk tak ada sifat ketuhanan. Nak faham apa? Allah saja sempurna. Siap. Ini mesti pegang. Tak ganjak lah kita. Allah mesti so perfect. Makhluk macam mana? Makhluk tak ada siapa pun yang perfect. Kalau ada pun dia perfect, pasal Allah bagi dia perfect. Dan makhluk yang kita nak pandang perfect sangat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hal lain. Hal lain tu saya pandang perfect. Makhluk Allah Ta'ala bagi special ni, paling perfect yang kita mesti ada akidah besar kat dia, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Cuma kalau ikut ranking, tentulah Nabi Muhammad, lepas tu yang ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh AS, yang ulul azmi, lepas tu Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Yang ni memang the highest ranking. Yang human beings, the highest ranking human beings di sisi Allah Ta'ala. Lepas daripada manusia yang bertaraf Nabi Rasul ni, siapa? Istilahnya para sahabat. Lepas tu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang ni juga datang, yang menceritakan ni siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu makhluk, tapi makhluk ni nak tengok ni special tak special di atas ranking ni. Sahabat pun yang paling besar adalah ahli perang Badar, untuk ahli perang Uhud, ahli Ba'ithur Ridwan. Di atas ranking ni yang tentu. Lepas tu, lepas zaman tiga kurun yang awal ni, sahabat, tabi'in, tabi'in, siapa? Istilahnya para wali. Wali. Pasal depan tu tak dapat dah nama sahabat, tabi'in, tak dapat dah. Itu zaman yang pernah dijamin oleh Nabi SAW. Yang sampai zaman kita ni, di atas jaminan kata, masih istilahnya manusia terbaik, siapa? Wali. Ada lagi ke wali zaman ni? Kalau tak ada wali, kiamat lah. Mesti ada wali. Kena ngaji elok, macam mana, siapa dia wali satu. Dan jangan tak tahu, semua yang kita belajar ni adalah untuk kita letak ataupun untuk kita berada, supaya kita jadi orang beriman, yang bila orang beriman ni, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali pada orang yang beriman. Jadi wali tu ada makna waliullah, ada dengan mana orang yang ditakbir urusan dia oleh Allah Ta'ala. Syarah saya panjang pula nanti kan. Cuma saya nak sebut, masih ada lagi kan makhluk yang istilahnya baik, taat, atas nama istilah disebut para ulama ni, para wali ada ke? Ada. Sampai ke akhir zaman akan ada wali. Dan walilah antara istilahnya pewaris Nabi hakiki. Pewaris Nabi hakiki, yang betul perjalanan batin dan zahir dia. Yang tu mesti jaga juga pahaman wali. Kalau ada tuan-tuan yang ada masalah tu, wali mesti wali yang betul perjalanan zahir dan batin dia, yang memang pula dia pula mengajar kita betul perjalanan zahir dan batin ke Allah Ta'ala. Kalau wali ni nampak dia kata perjalanan batin dia betul, tapi sembahyang muidak, jemaah muidak, out. Masjid tak bisa nampak, jumaat tak pernah nampak muka, out. Baca Quran pun tak kerti wali. Apa tak kerti dengan Quran?
Itu siapa tok guru dia? Dia tak ada tok guru. Tok guru dia ilham daripada ilahi, ilmu laduni. Wali apa? Tak ada guru. Setiap wali mesti berguru. Wali ni mesti pewaris daripada Nabi SAW. Nak jadi pewaris mesti ada sebab. Kita nak jadi pewaris mesti jadi ahli pesaka, mesti ada muwaris, orang yang mempesaka kita. Kita dapat pesaka. Anak, isteri, pak menakan, tok wan, mesti ada hubungan. Orang yang dapat jadi waris Nabi SAW, perjalanan zahir dan batin ni mesti ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan perguruan mesti ada. Bahkan jangan kata bab tu, kalau tuan-tuan belajar silat, tuan-tuan waris daripada tok guru persilatan apa? Gayung. Contoh, sorry saya sebut-sebut nama tu ya. Gayung mesti dapat perguruan gayung lah, mesti duduk kem latihan gayung lah. Kalau tuan-tuan silat apa? Lincah Hanafi, mesti kena perguruan lincah lah. Sehari cukup lah, sehari cukup lah. Nak elak menumbuk pun tak kerti tuan-tuan, nak buat penumbuk pun tak pandai. Tumbuk pun tuan-tuan tumbuk, tangan tuan-tuan sakit. Sandir saya nak nombor apa? Kena perguruan lah. Nah, mesti ada guru. Ni edak ilmu hakikat, marifat, tarikat, syariat. Tapi guru tak ada, ilmu laduni. Saya nak guna bahasa kasar saya lah, kepelotak kau. Okey, itu bahasa saya lah. Bahasa buruk tu tentang campak barik lah. Tapi saya geram saya sebut juga bahasa tu. Saya tak boleh tinggal bahasa tu. Geram tu. Perlu tak kau? Ada orang ajak hakikat, marifat apa, tapi rambut macam negro. Semayang tak pernah. Kata dia, kita dah duduk satu martabat. Kata dia, syariat kita ni syariat orang marifat. Ni semayang masjid ni, ni semayang orang syariat. Kita syariat orang hakikat. Perhotak kau. Tuan-tuan, geng ni ramai kan. Pasal apa? Sesuai dengan nafsu. Nafsu tak mau main duduk masjid guru je ni. Siapa nak? Nak tunggu pula tengah hari, pagi sampai tengah hari. Nak menguap pula. Dia orang nak mantabat senangnya, zikir. Aku wali. Dia orang nak tu. Mana mau ya. Tuan-tuan tak pernah bawa kapal terbang. Tuan-tuan zikir, kapal terbang, kapal terbang, terbang. Boom, jadi pilot. Try nak. Try nak. Terbang boleh, mendarat tak boleh. Mampus gitu je. Terbang tak susah kan? Tak terus bawa simulator. Boleh naik. Turun nak. Turun nak. Boleh. Nak cerita apa? Kalau katalah dia nak jadi wali. Semua hak Allah, hak Allah, hak Allah, hak Allah. Tapi dia nak turun jadi makhluk, dia tak pandai. Itu terempah tu. Biasanya hakikat-hakikat ni macam tu lah. Dia naik kapal terbang tapi tak pandai mendarat. Cukit macam tu. Padahal kena mendarat. Tak ada mendarat, habis minyak, mati kan. Dia kena turun. Tapi tak pandai nak turun. Tak pandai nak turun tu, dia tak semayang. Jadi setan habis. Nak kena sebut juga benda tu. Mujurlah kita tak jadi setan tu. Alhamdulillah. Baik. Jadi saya nak sebut apa? Nak faham kata Allah Ta'ala ni, dia sempurna, takkan kekurangan. Itu itikad. Yang ni pun ada pelajaran nanti, jumpa insyaAllah. Cuma nak faham kita dasar apa? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja memiliki sifat ketuhanan, makhluk tidak akan mempunyai sifat ketuhanan sama sekali. Takkan ada sekutu dengan Allah Ta'ala sama sekali. Itu mesti ambil. Baik, dalil Quran. Qul huwallahu ahad. Okay. Kata oleh kamu wahai Muhammad, Allah ni iaitu Tuhan yang Esa. Perkataan asal pendek je, tapi tengok kitab kita ni dah disyarah oleh Tok Guru. Allah Ta'ala ni Esa tak mana? Zatnya Esa. Lagi pada sifatnya Esa. Lagi Esa pada af'alnya. Selalunya di Nusantara ni bahas dia tiga. Saya belajar pergi India, empat. Satu saya akan sebut kat tuan-tuan, empat. Tapi kalau atas common bahas, tiga. Kalau ada sebut pun Nusantara, empat, tak mana? Zat, satu. Lepas tu, sifat. Termasuk sifat tu, sebenarnya satu kategori. Asma. Saya memang akan sebut tu nanti, insyaAllah. Lepas tu, ketiga, af'al. Satu lagi saya sebut kat tuan-tuan tadi, asar. Asar. Apa dia tu? Nanti lah. Awal sangat. Nanti lah Zat. Tak pergi kalang kabut pula. Baru first step dia tiba nak masuk step 7. Nanti lah.
Nantilah. Baru belajar main chess, baru belajar kepala botak kan. Baru belajar satu step nak makan macam mana, nak bergerak macam mana, dah tanya, king ni macam mana, king ni. Hai, nantilah king dulu, nantilah. Castle pun tak faham lagi. Saja sebut, saya sebut itu sikit. Ini step belajar lah. Macam mana pun ada hemah nak faham tu, bagus, bagus. Nanti saat. Takut tak boleh nak faham pula. Baik. Jadi nak faham apa? Allah Ta'ala perintahkan kita, Qul huwallahu ahad ni, ahad tam mana? Zat, sifat, af'al. Ambil huraian mana? Semua ada dalil dengan. InsyaAllah kita jumpa semua. Sampai tempat ni nanti saya sebut satu-satu. Khasnya atas sebut yang keempat sekalipun. Zat, sifat, af'al, asar. Saya nak biasakan tuan-tuan dengar benda tu. Empat-empat sudut ni mesti tauhidkan Allah Ta'ala. Bak zat Allah Ta'ala Tuhan. Bak sifat Allah Ta'ala Tuhan. Bak af'al Allah Ta'ala Tuhan. Bak asar Allah Ta'ala Tuhan. Cuma Tuhan tu apa dia? Ha, tu pun kena faham dengan ni. InsyaAllah. Satu. Dalil lagi firman Allah Ta'ala. Jikalau ada di dalam kedua tujuh petala langit dan bumi. Kalau ada dalam langit dan bumi ni ketuhanan selain daripada Allah. Ada selain daripada Allah Ta'ala jadi Tuhan. Apa jadi? Kata dia binasa keduanya. Langit dan bumi yang akan binasa. Langit bumi ni kalau ada dua Tuhan, binasa. Soal, binasa tak langit bumi ni? Duk binasa ke tak binasa? Apa faham? What's the conclusion? So, apa? Allah satu. Apa satu? Apa yang satu? Zat dia, sifat dia, af'al dia, asar dia. Satu. Mesti dia satu. Surely satu. Walaupun tak pernah nampak dengan mata. Pasal apa tak pernah nampak dengan mata? Zohir ni menunjukkan dia. Ha, yang tu pun ada pelajaran dia. Nanti insyaAllah sampai. 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 Pasal kita keedah nak mengenal Allah Ta'ala, tutup guru kita duk ajar tuan-tuan, bahkan isyarat Quran pun banyak. Suruh kita menggunakan akal ni, tengok pada makhluk dengan makhluk, apa yang Allah Ta'ala bagi jadi kat makhluk ni, dia akan mendalilkan kepada perfectnya Allah Ta'ala. Baik. Jadi asal ayat Quran tu nak kata, kalau ada dua Tuhan, langit bumi binasa. Tapi tak binasa. Apa maksud dia? So, Allah Ta'ala satu. Satu apa? Zat dia, sifat dia, af'al dia, asar dia. Kalau saya sebut juga sekali lalu, sekali dia terkilan pula kan. Apa dia zat, sifat, af'al tu, asar tu. Pertama, bab zat. Nak kata Allah Ta'ala ni memang satu. Tak mana? Allah dia memang ada. Makhluk asal semua tak ada. Nah, itu bab zat. Pasal zat, ke Allah Ta'ala kita nak memikir zat dia tak boleh. Laisa kamitsli syai. Subhanallah. Tak boleh nak fikir zat dia. Siapa? Mana ada sesuatu yang nak boleh dipikir ke Allah Ta'ala, nak buat compare, fikir ke dia? Mana nak boleh? Boleh faham saya sebut apa kan? Kalau saya sebut katalah macam ni, katalah saya sebut saya, tok guru saya, tuan-tuan mesti jumpa kan? Ada orang kenal, ada dulu jiran pondok saya kan? yang kenal tak pula, tuan-tuan tak pernah tengok guru saya. Tuan-tuan kerti tak nak rupa kan, macam mana rupa dia. Tapi masih boleh compare dengan saya. Compare tak mana? Ada muka, ada tangan, ada kaki, ada badan. Dia. Itu saya dengan guru saya. Surely lah boleh ada comparison. Cuma dia guru saya murid. Itulah lah. Mestilah ada muka, ada mata, ada tangan. Betul? Itu siapa? Saya makhluk, dia pun makhluk. Saya manusia, dia pun manusia. Kalau saya katalah dengan lembu sekalipun, saya dengan lembu, tak payah pergi orang lain dengan lembu, saya dengan lembu, masih boleh compare, apa dia? Lembu pun binatang, benda hidup, dia mesti ada jantung, ada hati, ada perut, ada kemaluan, ada kaki, ada tangan, ada ekor, ada kepala. Mesti, ada compare dia, betul? Ada mata, ada sistem kat dia, sistem penghadaman, sistem perkumuhan, sistem pembiakan, sistem penyejukan, sistem pemanasan, gelebak, gelebuk, gelebak, gelebuk, semua ada lah, sama lah. Sistem orang taklah buat sama, cuma dia tak ada akhir lah. Boleh faham saya sebut kan? Tumbuhan sekalipun ada lagi compare kita. Apa dia? Dia benda hidup, kita benda hidup. Dia membesar, kita membesar. Ada lagi compare dah. Ada lagi compare dah. Dengan batu dengan kayu pun kita ada compare lagi kan? Tak mana compare. Kita ni ada molekul-molekul kita. Kita ni daripada tanah, air, api, angin, buah api situ. Kita ni ada istilahnya jirim, jisim. Ada komponen yang membentuk kita, betul tak? Makanan kita pun ada minerals,
kita ambil mudahlah, ada oksigen yang kita sedut, betul tak? Oksigen apa? O2. Jadi ada tak komponen O2 kat kita? O2 tu oksigen lah maksudnya. Ada tak? Mesti setiap makanan kita akan dibakar melalui proses apa, pembakaran. Mesti bakar gunakan oksigen. Ni masuk ni. Akan ada oksigen yang digunakan untuk pembakaran. Akan ada carbon dioxide. Maksudnya ada proses pembakaran. Antara yang dinyahkan daripada badan kita adalah unsur karbon. Tuan-tuan tak faham sains tu, tu mesti gagal sekolah kebangsaan dia tu. Tak faham saya sebut oksigen dengan karbon oksida pun. Ada tak unsur oksigen dekat kita? Ada tak unsur karbon dekat kita? Ada tak? Ada compare lagi tak? Ada. Soal, Allah dengan kita ada compare tak? Subhanallah. Itu yang bab zat laisa kamitsli syai. Tak ada langsung nak boleh compare. Compare tu sama ada istilah dia misil ke, syibih ke, nazir ke, tak ada langsung. Ha. Laisa kamitsli syai mukhalafatu lil hawadis, itu pembelajaran kita. Lepas tu Allah je lah. Dah kita tak boleh bahas atas istilahnya zat Allah. Siap sebut itu ya. Bila zat Allah, zat dia pula wajib ada. Kita asal tak ada. Betul? Boleh sama dengan kita dengan Allah Ta'ala? Sama? Tak sama langsung. Tak ada langsung kita ciri ilah. Tak mana? Allah ada, sedia ada, kekal ada. Kita asal tak ada, harus ada, akan binasa. Ada yang akan binasa. Ha, kat mana compare kita dengan Allah Ta'ala? Mana? Tak ada. Tak ada langsung. Ha, tu istilahnya saya ngaji, tunggu sebut apa? Kita ni dengan Allah Ta'ala, bakzat. Zero sifat. Kalau atas kita mudah belajar Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, semua hak dia. Kita ambil bab hidup tu dah contoh mudah. Allah hidup kan, kita hidup. Kita hidup apa? Kita tak ada asal, dah dia ada kan kita. Melalui proses pemanian dibesarkan kita, lepas tu dia bagi nyawa. Siapa bagi nyawa? Allah bagi nyawa. Bukan kita hidup, kita dihidupkan. Sama tak? Hidup dengan dihidupkan sama tak? Tak ada. Diadakan tak sama dengan yang mengada. Dihidupkan takkan sama dengan yang hidup. Tak sama sama sekali. Oh, zero lagi sifat. Dah dia bagi ada sifat hidup apa-apa, dia bagi tak kederat dekat kita? Bagi tak? Maafal. Dengan su kita boleh bergerak, kita boleh makan, kita boleh minum. Siapa bagi kederat kita tu? Yang memang hakiki ada kekuatan, keupayaan, ada kuah hakiki, siapa? Allah saja. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Dia saja. Kita apa? Kita dah diajar prinsip la haula wala quwwata illa billah. Dia ada daya macam-macam ni, boleh bercakap, tuan-tuan boleh dengar, boleh melihat. Allah yang beri kita semua daya upaya tu. Daya melihat, daya mendengar, daya memaham, daya melihat, daya mengajar, daya duduk, daya berdiri, daya berjalan. Oh, semua dia bagi kat kita. Mana ada yang kita punya? 3-0. Kita. Bukan lawan Wahabi 3-0 ni. Kita ni 3-0 lah dengan Allah. Bak asar pula. Asar ni apa? Dia nanti dia tulis afa'al. Hasil daripada Allah Ta'ala buat kita. Bila dia buat kita, kita pandai ada otak, ada bekerja kan? Ada kemahiran. Bekerja dapat duit tak? Nampak duit kita lah. Betul duit kita. Kalau kita beli rumah, rumah kita. Ialah bubuh lah nama rumah kita, betul tak? Rumah kita. Bila kita mati, rumah siapa? Rumah bini kita. Bini mati, rumah siapa? Rumah anak kita. Anak kita mati, rumah siapa? Rumah cucu kita. Cucu nanti macam mana? Cicit kita. Rumah tu apa? Dengan rumah-rumah kali hancur. Siapa milik hakiki siapa? Allah. Ini 4-0. Apa kat kita? Kosong, 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 kosong. Zat, sifat, af'al, asal. Mana ilah kita? Mana? Bukan saja kita tu, semua makhluk. Mana ilah dia? Wujud, hidup, itu, kederat, milik. Mana? Batu tak milik. Yang ada milik pun nama kat kita. Kita milik lembu. Boleh milik apa? Boleh milik tambat dia bagi makan, minum. Agak-agak malas bela sebelah. Tapi kurus nak bagi gemuk, bukan milik kita. Jantan nak tukar betina, bukan milik kita. Mati nak bagi hidup, bukan milik kita. Tapi lapar bagi makan, itu boleh buat.
Air tuan-tuan nak bagi minum air Milo pun punya pasal. Tapi jangan, dia tak minum dah air Milo. Oh itu, buat bodoh lah bagi lembu minum air Milo. Contoh yang lain, macam mana? Boleh bagi, tapi memang kalau tak bercerdik bagi lembu minum air Milo. Buat lawak bodoh sikit tu, tak gelap pun tak apa. Saya nak cerita apa? Ada benda yang dalam pengurusan kita untuk kita urus. Tapi nak dia nak keluar tanduk ke tak keluar tanduk ke, tanduk panjang ke tanduk pendek ke, butu daging ni kejap tak kejap ke, ada penyakit sihat tak sihat ke, macam mana? Jangan kata kat lembu tu, kat kita pun tak boleh selesai. Janggut ni nak putih ke nak hitam ke, misai nak tumbuh lebat ke nak jarang ke, gigi nak buruk tak buruk, berlubang tak berlubang ke, tapi bila berlubang tampai boleh buat itu. Tapi dah luruh gigi susu, tumbuh gigi kekal, nak tumbuh gigi after kekal, ada kekal satu lagi, tak ada. Kita tak milik pun, gigi susu luruh pun bukan kerja kita. Betul kan? Ingat kan dulu kan? Gigi luruh. Kalau atas cabut, paling tak popong. Adalah akidah macam tu dia ajar kan. Kalau gigi bawah, lempok je lah macam tu. Tak apa-apa lah. Mana syariat ni orang ajar tak tahulah tu. Tapi famous akidah tu. Saya ingat zaman saya je. Anak-anak saya pun macam tu lagi. Dia generasi kot ya. Fahaman karut ni apa lah. Sedang je dapat. Yang kita ajar akidah ni tak faham-faham. Tadi saya sertih sikit situ. Nak kata apa? Zero je. Mana ada makhluk ini? Zero, 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 zero. Lanjutan jumpa depan. Itu makhluk takkan ada zat, sifat, af'al, asar ni dalam bak atas nama Tuhan. Tidak sama sekali. Itu pun ada lanjut dia ni, insyaAllah. Baik. Kemudian perintah Allah Ta'ala, janganlah kamu ambil ada dua Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang Esa. Adapun dua Tuhan, satu Tuhan A, Tuhan B, kita memang tak ada tu. Alhamdulillah. Tapi yang tersyarah ulama, maksud jangan ambil dua Tuhan macam ni. Dengar elok. Apa maksud dua Tuhan ni? Dua tempat pergantungan. Bab zat ni, kita rasa ada zat lain selain pada Allah Ta'ala boleh memberi bantuan secara hakiki kat kita. Bahkan kita dapat sesuatu macam ni, kita akan rasa inilah kejayaan hakiki. Yang ni ramai kan, ramai orang syirik dalam bab ni, ramai ada dua Tuhan dalam bab ni. Ada orang dapat kerajaan macam mana? Kerajaan aku, ikut suka aku, aku dapat kerajaan ni macam mana? Cuma dia tak pernah katalah macam Fir'aun tu, ana rabbukumul a'la. Cuma kalau rabb tu terjemah sebagai Tuhan, memanglah tak ada orang mengaku Tuhan. Tapi dia kata apa? This is my country, I can do what I want, I'm the king. Ada tak king cakap macam tu? Ada tak? Ada tak ada? Jadi ada tak perasaan rasa pemilikan tu, ada tak? Fir'aun ni sampai dia kata apa? Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tumsirun. Don't ever you see that this Nile, the river of Nile, is above my order. I'm order this river to flow or not. Cakap mudih lah kan? Dia geram cakap mudih lah saya ni. Saya nak bagi bantuan ke? Saya nak bagi bajet ke? Saya nak bagi sekolah Cina ke apa ke? Saya nak bagi yang ni 1 juta, yang ni 20 juta. I'm the king. Ada tak yang tu? Ada tak? Yang ni nak kena tangkap ke? Nak kena tangkap ke? LTTE ke apa-apa? I'm the king. Ada tak macam tu? Ada tak? Ada kan? Jadi sepatutnya kita sebagai hamba macam mana? Mana ada? Nabi Sulaiman tu, King of the King, King Solomon. Binatang pun ikut perintah dia. Jin pun ikut perintah dia. Tapi dia kata apa? Haza min fadli rabbi la ilaha illallah. Itu King Solomon. Saja saya punya orang putih sikit lah. Apa? Nabi Sulaiman lah alaihi salam. Kenderaan dia apa? Bukan Ferrari, bukan kuda. Apa? Wali Sulaiman ar-riha guduhuha syahr wa rawahuha syahr. Nabi Sulaiman ni kenderaan dia apa? Angin. Perjalanan dia sepagi ni orang lain jalan sebulan. Dia pagi je. Dia sebulan, orang lain sebulan. Angin ya. Dia tu macam mana? King of the king. Dari segi disebab makhluk, antara raja yang memerintah satu dunia, antaranya Nabi Sulaiman AS. Dia masih kata apa?
hadza min fadli rabbi la ilaha illallah. Jadi kita nak kena faham macam tu lah. Tak mana walaupun milik kita langit bumi ini Saliman, macam mana la ilaha illallah, Allah sajalah, tak ada apa kat kita ni. Kita ni apa? Makhluk Allah. Kita ni apa? Allah yang bagi limpah kurnia. Aku ada pun rahmat dia, ihsan dia, limpah kurnia dia. Kalau tak aku ni ada pun tidak. Ni ada apa-apa macam-macam pangkat kebesaran apa-apa ni. La ilaha illallah. Nampak? Besar tu la ilaha illallah tu. Nak tauhid ke dia apa? Zat aku Allah Ta'ala bagi jadi. Sifat aku dia bagi aku. Kalau dia bagi aku kemuliaan macam mana pun, nak mati macam mana, habis harta benda tak pakai lanzok, bini comel pun mati ya. Macam mana tak pakai lanzok, bini comel pun kederak tak ada, tangan duduk macam ni, isteri bertolong pergi pakai baju bang, angkat tangan, bini comel umur 22 sorry saya bukan contoh-contoh abang pakai baju, abang kenal tak saya ni, kenal tak bang? Nombor IC bang, nombor IC. Okey. Apa kita kita? Apa ada kita? Ni okey lagi lah kan? Ni okey lagi pun siapa bagi? La ilaha illallah. Dan ni tauhid kita. Tentu orang ada tauhid ni hebat macam mana pun macam mana. Dia kan kisah apa? Ana basyarum mislukum. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dia macam tu. Hebat macam mana pun dia kata apa? Aku ni manusia biasa je. I'm an ordinary person like all of you. I'm human being like all of you. I'm also human being. You are also human beings. Except I, Allah Ta'ala give wahyu to me. Macam tu kot, bahasa wahyu senang. Itu je beza kan aku dengan kau. But I'm like you. You are eating, I'm eating. You have wife, I have wife. You have son. You sihat sakit, I pun sihat sakit juga. La ilaha illallah. Jadi kita diajar tauhid ni supaya dapat akidah Nabi Rasul tu. Jadi besar tau, faham macam mana? Allah saja ilah. Okay. Makhluk bukan ilah. Zat, sifat, afal, asar. Jadi jangan kamu ambil dua Tuhan dari sudut tak mana? Tentang zat. Jangan duk faham aku ada. Ilah. Apa dia? Allah bagi ada aku. Ni, down. Kita akan zero, kosong pun. Hebat macam mana pun, Allah bagi ada aku. Sifat kau mulia macam mana pun, Allah bagi hidup aku. Tuan, tuan, tuan buah, tuan buah, tuan buah. Kederat, kederat, kuat macam mana pun. Janganlah pergi tunjuk body ke orang pakai spender, pergi buat aduh. Waduh. Bukan itu syariat yang diajar kan kau. Bukan nak tunjuk apa sado badan kau, sado. Oh sini faham sado, faham, oh, faham. Bukan nak tunjuk sasa, perkasa badan kau. Kalipun kekuatan kau macam badang, tarik kapal lu. Macam mana? Kalau kau orang beriman macam mana? La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Orang nak sanjung kau pun, angkat. Hihip, hore, hihip, hore. Hei, apa kau ni mengarut? Ha? Pujilah Allah Ta'ala. Apa aku? Aku makhluk biasa. Ni kita. Dan kita belajar ni nak dapat itu. Hebat macam mana pun apa? Ya Allah. Aku tak ada. I'm nothing ya. Semua ni limpah kurnia kau. La ilaha. Satu kita tengok tutup guru kita, para ulama kita. Macam mana dia orang kan? Hebat macam mana pun. Pengikut punya ramai macam mana? Ni menangis-nangis doa ni. Allah ya Rab. Gagal, ada gagal. Dah Habib Umar pun datang. Tengok apa dia cakap. Semua cerita buat Tuhan. Cerita buat kasih Nabi, kasih umat. Cerita hidayah, cerita macam mana nak balik Allah Ta'ala. Ni tutup guru ulama kita kan macam ni. Eh kalau yang bukan jenis tu dia cakap macam lain. Kita mulia dia cakap nak nunjukkan hebat dia. Tapi kalau orang yang hebat ni macam mana, dia tak cakap sikit pun menunjukkan kehebatan dia. Bahkan dia ajar diri dia tu sendiri. Now turun. Baik. Kata dia, ketahui oleh kamu
adalah la ilaha illallah itu, iaitu terkandung atas nafi dan isbat. Oi, merajak lagi. Betul tak itu kan? Ya. Betul ya? Saya rasa macam langkah ya. La ilaha illallah ni terkandung antara dua, nafi dan isbat. Okey, ambil istilah bahasa Arab sikit. Kita baca dulu. Maka yang dinafikan dengan la ilah itu tiap-tiap sesuatu daripada hakikat ketuhanan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Satu. Dan yang diisbatkan illallah daripada demikian hakikat itu adalah Tuhan yang esa lagi tunggal, iaitu Allah Ta'ala. Ada bahasa klasik tu saja saya baca tu, so itu tuan perhati bahasa klasik tu sikit. Dan didatangkan dengan mengisbatkan itu lafaz ilah, datangkan ilah. Pasal apa datangkan ilah? Kerana nak menyimpankan hakikat ketuhanan atas Allah Ta'ala. Ertinya tiada dapat ada demikian hakikat ketuhanan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala pada akal dan pada syarak segala-galanya melainkan Allah. Okay. Itu saya baca. Soal sikit. Faham tak? Sebab apa? Tak faham? Susah sikit. Tulis Melayu pun tak faham. Dah baca pun tak faham juga. Okey, sikit soal sikit. Supaya berfikir betul saja. Ni saya baca ni Quran ke? Quran ke ni? Kan. Bahasa Quran dengan bahasa kitab ni mana mahal lagi? Quran lah. Kenapa? Quran ni bahasa dia lebih bersastra, betul tak? Lebih sistematik, lebih tajam, lebih halus, lebih dalam, betul tak? Ni bahasa biasa ni. Faham tak faham? Tak faham. Ada orang kata kan, kita tak payah belajar kitab-kitab macam ni, buang masa je. Kita belajar baca Quran terus, tengok terjemah. Apa masalah? Lagi senang baca, faham terus. Okey ke Sevin? Okey ke Sevin? Betul? Okey. Okey ke Sevin? Pandai hukum-hukum orang Sevin. Saya tak tahu, tuan-tuan yang tolong jawab. Saya tak jawab. Saya tanya banyak kali itu, saya nak confirm tuan-tuan jawab. Okey ke Sevin? Sevin betul tak? Pasal apa Sevin? Ramai orang duk baca terjemahan. Itulah Sevin. Dia baca terjemahan pun jadi Sevin dulu. Macam apa? Dia rasa macam dia faham Quran. Baca terjemahan hadis, dia rasa dia faham hadis. Siapa kau nak faham Quran hadis? Itu pun kau baca terjemah. Bukan maksud. Agak-agak dia faham nak apa maksud. Eh, kalau faham tak payah ngaji bahasa Arab, tengok terjemah sudah jadi ulama terus. Baca je terjemah jadi ulama. Baca je kitab kitab hadis terjemah jadi ulama. Baca je kitab-kitab tafsir jadi ulama. Macam tu. Oi. Macam tu ke? Hey, kaedah kita nak jadi apa-apa mesti belajar dan berguru. Itu prinsip. Dan tu saya sebut masalah berguru tadi. Kena berguru lah. Tuan-tuan nak bawa kereta pun kena berguru. Alamak, jangan nak sembang banyak. Alamak. Boleh? Kalau tuan-tuan lah baru beli kereta, tak ada, tuan-tuan tak ada lesen lagi. Anak lah misal, dia kata abah belilah kereta. Tuan-tuan beli kereta hadiah satu. Kereta baru, BMW. 7 series. Boh je tu kan. Baru beli. Koyak plastik. Suruh dia bawa. Dia tak kerti bawa. Suruh dia bawa. Macam mana? Dia tak abah saya tahu. Ha, bawa. Agak-agak macam mana? Ha, tepuk dayu kita macam ni. Itu kereta. Quran. Hadis. Siapa kau? Itu kot. Sikit kan. Okey, cukup. Saja saya sebut tu nak suruh berfikir sikit mengenai zaman sekarang ni, ada orang yang membudayakan baca terjemahan Quran. Dia baca tu terjemah sebenarnya, bukan baca tafsir, bukan. Tafsir lain. Tafsir ni memberi huraian maksud yang sebenar, itu tafsir. Yang ada kebanyakan tu, yang tu bukan tafsir, itu terjemahan. Bahkan lah ni ke ada terjemahan mufradat kan. Ha, terjemahan harfiah, word by word. Apa? Lahu, baginya.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa sahaja yang ada di langit, fi pada, ard fi samawat, di langit yang tujuh lapis, wal ard dan ard bumi. Ha, kan dia tulis itulah. Boleh jadi ahli ulama ke baca terjemah gitu? Hei, try tengok jadi ahli ulama tak jadi ahli ulama. Tapi ramailah ni tuan alim ulama Mi Segera. Kena nyanyi lagu Mi Maggi kat dia. Ambil lagu Mi Maggi je. Apa dia? Mi Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Yang boleh saya dengar. Budak-budak model ni hantar boleh saya dengar lagu tu. Yang dengar agak lah. Ada lagi lagu tu kan? Tak ada lah. Tu zaman saya kecil-kecil dulu kan. Dengar lagu tu, oh sedapnya Maggi. Rupanya bukan produk Muslim. Wah, leceh tengok. Nak beli pun saji. Belilah saji. Lagi apa? Yang ada Muslim produk, saji je habis lah. Ha? Iman. Ha, carilah Muslim produk lah. Tak ada pun TWAN-nya. TWAN. Mungsyawa ni. TWAN apa? TWAN. Homemade punya, make it sendiri punya lah. Kelik-kelik-kelik. Mi apa? Mi tarik. Ha, nanti saya pergi kursus kat tuan-tuan, mi tarik. Buat produk sendiri. Contoh-contohnya cerita sendiri. Macam mana saya nak cerita ni? Jadi ada Ustaz Mi Segera, yang Eastern punya Ustaz. Baca buku Ustaz, baca buku jadi Ustaz. Oh, baca buku je komen. Habis semua, tu ulama semua ni komen. Imam-imam Syafi'i, imam mazhab semua di komen habis. Padahal apa pun tak kerti. Jemaah masjid pun tak pernah datang. Pandai tu pasal tengok YouTube eh. Pasal tu access ustaz-ustaz yang dia tengok dalam YouTube. Masjid pun dia tak kerti. Butuh nak bahas niat. Niat ni mengarut aja kata dia. Ulama kita menyusahkan saja niat-niat ni. Duk usoli, fardul maghribi. Semua ni menyusahkan. Hadis Nabi senang aja. Oh, dia komen macam tu tuan. Tengok, sakit kepala dia tengok. Saja sikit saya sebut isu-isu macam tu. Tujuan saya nak sebut apa? Ramai Mi Maggi punya. Jangan kata awam Mi Maggi, ustaz Mi Maggi. Ya ustaz dia pun Mi Maggi. Ustaz dia pun Mi Maggi. Ustaz instant juga kan. Tak, saya nak kena sebut lah Ustaz Instant ni. Siapa? Sekali saya sebut Nafi Isbat tu. Memang nak sebut tu. Geram ni saya nak sebut tak? Instant ni. Tak mana? Bukan susah tuan. Ada duit sikit. Tak sikit juga. Banyak juga tuan. Masuk mesti ambil ijazah. Ijazah apa? Al-Quran dan Hadis. Wow. Apa? Menyebabkan berjaya tu pasal apa? Pasal buat assignment aja. Betul ya? Buat apa? Bukan buat apa pun. Copy paste lah ni. Kau buka je internet. Kau pandai buka sesawang yang mana page-page yang bagus-bagus tu. Dia punya syarahan bagus-bagus tu. Copy paste je tu kan. Semua keyboard warrior kan. Paste. Untuk siap je orang surat. Untuk hantar dekat pesyarah dia tengok. Bagus tak? Print. Ni. Binding. Wow. Cik. Teng. Gain juga. Ada duit pula. Master pula. Sama je prinsip dia. Bukan belajar tu ke mana pun. Tebuk. Ambil ni. Faham sendiri. Kadang pencerah dia pun tak reti. Ha, kamu buat analisa dalam bab ni. Present. Aku nak tengok. Oh, bagus. Saya pun tak tahu benda ni. Pensyarah dia pun bodoh. Kena bayar tak? Pensyarah dia pun bodoh. Dengan saya nak sebut apalah. Tuan-tuan betul. Tuan-tuan betul tak saya cakap? Macam tu. Tuan-tuan tak biasa masuk universiti kot. Saya memang tak biasa masuk universiti. Tapi orang cerita pengalaman mengaji kat universiti macam tu lah belajar dia. Bahkan pensyarah ni, berapa ramai anak murid dia lagi cerdik pada pensyarah. Di atas apa work yang work paper yang anak murid dia buat, bila dia present, dia tengok bagus. Dia apa? Saya nak buat paper ni. Nanti dia lah present macam dia punya. Tukar nama sikit. Slide pun dah siap dah. Tekan je. Semua idea daripada anak murid dia. Anak murid dia tak ada degree apa-apa semua tak ada. Tak ada PhD apa. Nampak macam dia punya lah. Padahal semua kerja anak murid dia. Dia boleh pilih lah tu. Yang ni tak cerita. Yang ni sedap. Yang ni the best. Ataupun sakit dia combine lah. Minta semua pentas ni aku buat akunya. Okey. Nampak cerdik dia.
Itu master PhD kalau macam mana? Lagi kaki kencing banyak kan? Ambil kopi, 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 kopi. Habis-habis buat kopi, kopi, kopi. Itu buat sendiri punya keputusan. Pada saya, kalah imam-imam musyahid ni. Sikit. Sikit lah itu. Ada orang tak berapa suka dengan tuan-tuan. Saya sebut macam ni. Suka tak suka, this is reality, you know. Satu kita tengok, masyarakat kita lah ni, bab agama, semua orang nak cakap agama. Tapi bab doktor tak berani tau. Betul tak? Kenapa dia ada disiplin? Bukan semua orang boleh cakap pakar mata tau. Sebut tengok, nampak bodoh. Bab agama pun sebenarnya kalau tak pakar, dia cakap nampak bodoh. Tapi pasal orang tak kenal bodoh dia. Ni masalah dia. Orang tak kenal bodoh dia. Padahal bodoh gila lah. Bahkan akidah dia bukan saja bodohnya, bahkan ada akidah kufur. Ada akidahnya Wahabi. Dia duk cerita Wahabi tu, dia kata sebenarnya tuan-tuan, Wahabi ni tak ada. Nama ya, no? Ada orang kata itu. Sikit lah, saya keluar geram ni, dia keluar juga ayat-ayat dia tu. Sikit, sikit, sikit. Jadi saya nak sebut apa? Okey, nafi isbat. Itu dia punya statement. Dalam la ilaha illallah ni ada istilah nafi isbat. Bahasa Arab tu, dua-dua Arabik. Nafi bahasa terjemah kita menidakkan. Bahasa Melayu kita pun pakai lah. Menafikan. Ya? Nafi maksudnya tidak. Isbat, yang ni kot Melayu tak apa nak pakai lah. Isbat Melayu tak pakai. Tapi Melayu menggunakan bahasa sabit. Biasa dengar? Sabit. Kes ni telah sabit di mahkamah. Ha. Awak nak sabit? Betul, sah, jadi, tetap. Confident, confirm. Ha, macam tu kot. Itu istilah sabit. Jadi ambil faham tu lah untuk faham mengisbat tu. Jadi bila kata nafi tu nak nafi apa? Ha, tu yang dia kata yang nak nafi ni la, apa nafi dia? La ilaha illallah. Asal terjemah tu tiadalah Tuhan melainkan Allah. Nak menafi apa? Makna kita dah ambil di awal tadi. Apa dia? Nak menafi tu menafi makhluk bukan Tuhan. Ha, tu maksud dia. Makhluk bukan Tuhan. Makhluk bukan ilah. Jadi nak menafi tu nak menafi apa? Nak menafikan ciri ketuhanan ni tak akan ada sama sekali. Dan bila kata tak ada tu, tak ada ke siapa? Ke makhluk lah tak ada. Makhluk takkan ada langsung ciri-ciri ketuhanan. Tak akan ada. Illallah, melainkan yang kita nak sabitkan, nak bagi satu confident, apa, menyungguhkan ada ni, yang memang ada sifat Tuhan ni siapa? Illallah, hanya Allah Ta'ala. Jadi apa fahamnya? Tu yang kita dah ambil faham awal-awal pengarang kita sebut apa? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Itu saya sebut bahasa tu tadi. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja ada sifat ketuhanan, makhluk tak ada sifat ketuhanan. Jadi la ilaha illallah tu nak menafi apa? Nak menafikan sifat ketuhanan daripada makhluk. Makhluk tak ada sifat ketuhanan. Zero, 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 zero. Empat-empat tu. Zat, sifat, afa'al, asal. Allah, Allah saja memiliki sifat ketuhanan. Tak mana? Zat, sifat, afa'al, asar. Dialah hakiki wujud. Dialah yang hakiki sifat ni sempurna. Dialah perbuatan yang perbuatan mempunyai daya upaya mutlak. Kun fayakun. Dialah saja memiliki hak sempurna. Apa dia? Lahu maqalidu samawati wal ard. Milik dia segala pembendaharaan langit dan bumi. Walillahi mirasus samawati wal ard. Ayat umum Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, menunjukkan pemilikan mutlak hanya ke Allah Taala. Zat, sifat, afaan, asal, wahdaniyah kat dia, isbat kat dia. Makhluk macam mana? Zero, 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 zero. Apa maksud dia? Boleh. Cuma didatangkan dengan istilah la ilaha illa, ada ilah-ilahnya. Pasal apa gunakan kaedah ni? Pasal kaedah ni memang asal kaedah dia kaedah Arab. Saya sebut gini kat tuan-tuan. Kalau saya kata kat tuan-tuan, saya nak bagi awak RM3. Faham ke tak faham? Saya nak bagi awak RM3. Faham tak? Ada bagi lagi tak ke tak bagilah? Tapi ada bagi lagi ke dah tak bagilah? Ke... ha, saya bagi awak RM3. Boleh jadi tak dibagi lagi? Boleh jadi tak? Macam mana kita nak susun ayat yang kata
kita nak bagi dia RM3, tak lebih tak kurang, hak tu lah kita nak cakap. Aku bagi kat kau RM3 je tau, esok bagi pula, aku bagi RM2 je tau hari ni, boleh jadi bagi lagi lah. Macam mana nak bagi uslub satu ayat penyataan yang takkan boleh dah ada ayat lain yang akan mengganggu statement ni. Aku bagi kau RM3 tau, aku bagikan kau RM3 je tau. Sebut ayat ni, dia takkan ada lagi dah statement yang boleh mengganggu statement. Kalau saya kata macam ni, takkan aku bagi yang kau melainkan RM3 je. Apa maksud dia? Apa maksud? Sampai bila? Aku takkan bagi yang kau melainkan RM3. Yang dinafi apa? Selain pada RM3 tu, tak akan bagi lah. Ha, yang tu yang dinafi, bukan nafi RM3 tu, melainkan RM3. Boleh? Ha. Bila RM3 ni bagi? RM3 je. Bila? Ha, nampak? Usulub ilah. Boleh? Faham? Tiadalah ilah ni melainkan Allah. Bukan menafikan Allah tu. Menafikan apa? Makhluk ni bukan ilah ni. Bila makhluk takkan jadi ilah? Bila apa makhluk takkan jadi ilah? Zat, sifat, afal, asal. Melainkan yang ilah ni siapa? Zat, sifat, afal, asal. Allah ya. Oh, tu. Tegas lah ayat tu. Power tu. Satu, uslub nafi sifat ni dipakai. Pasal dia uslub Arab. Uslub Quran. Uslub hadis Nabi SAW. Bahasa Arab ni ialah lebih orang taklah datang dengan bahasa Arab. Pasal uslub bahasa Arab is the best uslub. Formatif bahasa dalam dunia kan, kalau tuan-tuan pengkaji bahasa, the best language in the world is Arabic language. Bila dia best lah, Allah Ta'ala lantik Nabi kita daripada kalangan Arabic, di kalangan Arab. So the language be Arabic. So tu bila Arabic, senang nak faham bahasa Arab. Bahasa Inggeris pun gagal. Hello. Saya sebut itulah. Jangan kata bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun tak apa faham. Betul tak? Tuan-tuan faham semua bahasa Melayu? Lulus? Saya budak-budak saya kat pondok, saya saja test. Test apa? Test peribahasa je. Peribahasa Melayu pun banyak gagal. Tuan-tuan nak saya test tuan-tuan boleh? Test lah yang mudah-mudah ya. Orang tak biasa main pucung perdana ni, nak cari pucung perdana tak jumpa, betul tak? Macam rosa masuk kampung. Faham tak? Faham? Tu pun tak faham. Allah, memang gagal bahasa Melayu lah. Rosa masuk kampung. Dah masuk sini pula, kelam kabut pula. Macam lipas kudung. Main lambat. Orang duduk mengaji dah, dia baru terhigih-higih naik cari bilik air nak terberak pula tu. Mana tandas? Contoh-contoh kan? Macam lipas kudung. Faham lipas kudung? Lipas kudung faham? Boleh faham lagi. Lipas kudung. Mengaji kata Allah, baru ku faham hari ni. Alah, awaklah tak mengaji pada dulu. Ha, itulah dah terantuk baru nak tengadah. Terantuk baru tak baru tengadah. Faham tak faham? Faham tak faham? Nak duk melengung. Bahasa Melayu tu, bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu tu. Terantuk baru tengadah. Dan bahasa Melayu pun kita gagal lagi. Saya sebut tu, okey, boleh faham, kau boleh faham lagi. Ha. Pasal apa dah terentuk orang tengah dah? Itulah, dulu ada tawaran masuk pondok, mak bapak nak hantar masuk pondok kan, misalnya kan. Tapi ada tawaran masuk sekolah MRSM, saya pun masuk lah, sekolah asrama penuh. Contoh, saya bukan nak pelakir mana-mana, saya nak bagi contoh peribahasa. Lepas tu dia pun masuk lah, betul macam mana? Lepas tu tengok pondok pula, mandi air telaga, gatal. Tak ada elektrik, sakit mata, contoh kan. Makan pula masak sendiri, kuroi lah kita. Pakaian kena basuh sendiri, alamak letih lah. Itu tak ada ilmu akademik, tak ada ilmu sijil, SPM apa tak ada, nak makan apa. Lepas tu dapat tawaran masuk universiti, macam mana? Oh, air tempayan dicurahkan, baru pasal guruh berbunyi kan. Guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Tengok keluar MRCM, keluar universiti, kerja pun susah. Habis-habis kerja kilang. Itu baru ngaji balik hari ni. Contoh kan,
Inilah akibat dia apa ni? Guruh di langit, air tempayan telah dicurahkan. Kalau aku ngaji dulu, aku jadi ustaz lama lah. Hai, kau dah curah lama lah. Pasal guruh di langit kuat sangat. Dia buang lah, padahal hujan tak turun-turun. Boleh faham? Jadi kita mengaji ni nak buat apa? Nak sediakan payung sebelum hujan. Faham lagi tak? Mesti faham? Boleh faham. Pasal apa nak sediakan payung sebelum hujan ni? Pasal kita nak balik esok ke akhirat. Bila balik ke akhirat, sepatutnya bawa bekal yang balik ke akhirat lah. Tapi malangnya kita ni, apa dia? Kita tak ambil hak tu. Kita duk ambil apa? Kita duk ambil benda yang segera yang kita nampak ni. Padahal baru nampak di awangan. Nampak dah apa dia? Gaji besar, pangkat tinggi, senangan hidup, lagi apa? Rumah besar. Oh, macam-macam lah. Nampak kejayaan besar lah di depan tu. Padahal baru angan-angan. Baru angan-angan. Tapi mulut dah macam ni lah. Mulut dah macam ni lah. Oh, rumah besar, kereta besar, pangkat mulia, ni PhD. Aku bersyarah. Eh, kalau aku ambil hutang pun loan sampai 200 ribu, tak ada susahnya. Siapa? Aku kerja tak berapa bulan, tak berapa hari. Sama balik duit aku. Aku ceramah sekali je motivasi. Apa? 7K, 20K. Sekali ceramah je, 2 jam je. Ustaz ni sampai terkeluar nak tekak. Oh, dapat 200 je. Contoh kan. Aku 2 jam je. Bilik pula tak main lah masjid macam ni. Semua eksekutif. Mic pun tak ada lah. Gantung-gantung macam ni. Gemar macam ni. Semua tu. Lain lah. Yeah, tuan-tuan. Allah kasih sayang dengan kita. Contoh akhir. Ha, kasih sayang lah. 20 ribu masuk. Kasih sayang lah. Ha, masuk 20 ringgit tu. Mana kata apa? Masa je saya sebut-sebut itu sikit. Kan? Allahumma sallam. Saya nak cerita apa tujuannya ni? Apa tujuan saya nak cerita ni? Saya nak cerita peribahasa ni, tak habis. Jadi kita ni kadang-kadang bila teringin tengok macam tu, sanggup berhutang berhabis berpuluh ribu, ratus-ratus ribu, jual benda tanah nak ambil PhD. Contoh, pasal apa? Pasal kita sangkakan je ni, tengok-tengok ambil PhD merapu. Contoh kan? Inilah jadi kat kita apa dia? Apa pasal Melayu saya nak sebut, canggih lagi kan? Burung terbang telah dipipihkan lada. Burung terbang telah dipipihkan lada. Soal. Siapa faham? Ingat kan? 10 ringgit saya bagi. Burung terbang dipipihkan lada. Saya berani cabar kan? Siapa faham? Ada belah perempuan kot faham. 10 ringgit. Ada? Seorang pun tak faham. Bahasa Melayu. I'm talking with you in Malay language, you know. Not in Arabic language. Ha, ada cikgu BM ni, cikgu BM. Ustaz cikgu apa? Maths, maths lagi tak kerti lah BM. Tak ada lah mate. Kalau saya tanya penduaan, koordinat dengan apa lah, apa pemfaktoran dengan apa lah, tak apa, saya tanya cikgu maths. MX campur C, mana dia punya kecerunan, pasi Y dia potong kat mana, tu tak apa lah saya tanya itu lah. Ni tak boleh. Burung terbang dipipihkan lada. Okey, siapa faham? Bahasa Malaysia pun gagal. Macam mana tuan-tuan nak faham ayat mutasyabihat? Saja saya nak sentuh situ lah kan. Itu baca Allah ada muka, Allah ada tangan. Wai. Ya Quran, wai. Sastra Melayu pun kau tak faham. Engkau tak faham sastra Arab. Lepas tu dia kata Allah ada muka, ada tangan, Allah Ta'ala ada beti, ada peredut, tak arah. Woi. Kena nikah itulah. Dia ke bahasa Malaysia tak erti, utuh dia. Burung terbang dipipihkan lada. Disyarah ikut pelotak dia. Saya tak payah syarah lah burung terbang dipipihkan lada. Tuan-tuan tengoklah Google. Apa benda tu? Sikit. Saya nak tunjukkan bukan senang nak memaham sesuatu tu. Itu saja saya tunjukkan tuan-tuan. Yang tu yang kena proses berguru. Khas yang atas kita sebut ni apa? Uslub nafi isbat dia sebut itu kan. Dan kita ni dalam kehidupan seharian, saya duk ngaji yang untuk guru dan istilah ni apa dia, 24 jam kita tuan-tuan betulkan nafi isbat itu. Tuan-tuan boleh sampai sini, saya pun sampai sini, saya lagi jauh dari tuan-tuan boleh sampai sini. Siapa lagi sampai? La ilaha illallah. Sebab kita buatlah kereta minyak hitam, tayar apa semua, setting lah, bagi elok lah.
sampai tak? Siapa pergi sampai? Alhamdulillah. Bukan aku, bukan kereta, bukan kenderaan. Ni apa? Yang ni sebab pun sebab yang it's supposed to be like that. It's supposed to be. Sebab ni peraturan alam orang tak nak bagi jadi. Kalau nak dapat anak je nak kahwin, mana boleh seorang duduk Sabah Sarawak satu duduk Semenanjung? Mana mau ya? Tak mau je dia mengandung. Dapat anak, isteri kat sana. At least you must ada time mating tu, mates time. Mesti ada. Boleh faham kot? Tu pun tengoklah. Hari subuh tak subuh. Itu hari nak main haid dah 2 hari lagi. Kau mating tak dapat benda. Tak dapat anak kan? Surely tak dapat. Pasal apa? Memang proses macam tu. Tak percaya, tanya saya. Saya tahu nak kira tu. Boleh bagi sikit nasihat lah. Hari subuh macam mana, tak ada anak. Tak ada anak, tanya saya. Saya nak cerita macam mana mating punya time tu. Saja lah, Tok Guru bagi petua kan. Yang tu saya minta RM500 pengeras. Okay. Saya lawak sikit, sorry. Saya nak cerita apa? Sabab kena buat. Tapi walaupun sabab dibuat, kita tak berpegang di atas sabab tu. Berpegang siapa? La ilaha illallah. Ni betul kan nafi isbat. Nafi apa? Makhluk bukan ilah. Makhluk bukan penentu. Allah penentu. Tapi kau kena buat ikhtiar. Tak apa, kena makan nasi. Dahaga kena minum air. Kita tengok dia tak bunyi. Tengok. Tak bunyi. Tak bunyi macam apa? Tak akan bunyi. Tuan-tuan, tuan-tuan, jampilah doa macam mana pun. Baca Yasin 100 orang. 1,000,000 orang baca Yasin. Tak? Saja saya tutup. Saja saya tutup. Apa syarat dia? Ha, ustaz dah nak dikelang ngabut. Alamak. Pasal apa? Tekan suih lah. Ha? Tekan suih lah. Ha? Tekan suih lah. Ha? Bunyi. Boleh faham saya sebab? Kau pergilah usik sana. Tak usik, tak bunyi kan. Tinggi teknikal dari sini je. Yes. Di ujung jari anda lah. Ha, bunyi. Betul tak? Betul tak? Sama juga dalam bab asbab yang lain. Kau buat sabab je. Melalui engkau jadi. Misalnya, siapa lagi jadi? Allah. Ni sabab. Ni sabab. Ni makhluk. Makhluk ialah makhluk. Makhluk bukan ilah. Makhluk tak boleh, apa istilahnya, bersekutu dengan Allah Ta'ala nak buat sesuatu. Sekutu tak boleh. Itu yang kita kaedah ulama' ahli sunnah wal jemaah. Istilah sebut ulama' kita dalam kitab apa? Pisau. Pisau. Pisau tak boleh memotong. Yang memotong ni Allah. Tapi pisau alat. Nak potong kena pakai pisau. Tumpul kau asah pakai batu. Kau tak boleh asah pakai kayu. Tak boleh asah pakai botol. Eh. Ni botol ni kau asah pisau. Tak tajam. Tak tajam. Tak boleh. Asah pula tu asah macam ni. Macam mana? Tumpul tajam. Tumpul tajam. Bodoh. Tak tajam. Tak tajam. Terai tengok. Dia kena bagi betul. Sini tiga. Sini tiga. Bagi betul. Bagi betul. Ajar pasang asah pisau pula. Bagi betul. Asah pula, jangan asah pisau macam ni. Jangan asah pisau macam ni. Kalau yang pengasah dia tu macam ni, tak apa. Yang tu memang macam ni. Yang tu kau asah macam ni, mampu tak tajam. Boleh faham tu apa kan? Bagi betul teknik. Macam mana pun yang bagi tajam siapa? Allah, makhluk buat sabab. Tawajuh ke Allah Ta'ala. Macam mana nak tawajuh Allah Ta'ala? Itu kita belajar la ilaha illallah. Prinsipi dia apa? Nafi sebab. Makhluk. Makhluk bukan ilah. Makhluk zero, 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 zero. Macam mana pun taklah menafikan makhluk ni. Zero langsung sampai menafikan semua ni tak ada. Semua ni hayalan aja. Ha, tu makrifat bodoh tu. Semua ni hayalan aja. Hayal. Hayal. Ha, ambil ni baling kepala dia. Sakit tak? Sakit pula. Hayal apa? Ada realiti lah ni. Yang tu pun satu pesen juga tuan. Ada pesen tu. Tu pun kena katok juga. Pasal ada orang yang faham ni tu. Bini dia, anak dia pun tak apa. Dia kata, kita dah dapat hakikat Allah Ta'ala. Semua ni hayalan aja. Fata Morgana. Makan nasi, pandai pula cari hakikat nasi. Cuba, nasi ni hayalan aja. Hayalan ni. Pandai pula cari nasi. Tapi nak menggaji, menggaji ni hayalan je. Kulit aja. Nasi pandai pula cari isi. Cuba cari bungkus je. Senang. Tengok gambar nasi tu. Nasi lemak. Ni nasi kambing mandi. Oh. Ni tu boleh. Tak ada pula, pandai pula cari hakikat nasi. Pandai pula pergi kedai. Tapi main zikir ni macam mana? Nak mengaji macam mana? Ni ngaji kulit ya, kita nak ngaji isi. Tak boleh. Betul kan nafi isbatnya. Isbatkan ke Allah Ta'ala. Makhluk bukan ilah. Tapi makhluk Allah Ta'ala bagi jadi. Dia ada istilah sabab-musabab. Cause and effect. You must do what cause you supposed to do to make the effects. Boleh faham apa saya sebut tu tak? Dulu saya masih keris tu. Tadi BM.
Inggeris pun dulu tak? Saja saya suka gurau itu. Okey. Siap. Jadi apa yang saya kita duk baca tadi tentang istilah nafi isbat tu lah. Yang ni kadang-kadang ada orang ngaji hakikat duk nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Saya dulu pun satu masa dulu sebelum belajar nafi isbat ni, saya pun pening dengan orang cerita nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Apa benda nafi isbat ni? Setiap orang punya bukan faham pun dia orang. Nampak je, gempak je lebih nafi isbat, nafi isbat. Apa benda dia nafi, apa benda dia isbat, dia pun tak faham. Tapi istilah tu disebut. Tuan-tuan jangan tak faham. Tak faham tanya. Okey. Boleh faham menidak atau tidak apa? Jadi kalau nafi tu nafi apa? Nak menafikan makhluk ni bukan ilah. Itu nafi dia. Walaupun kita sebut la ilah, kita bukan nafi ilah. Ilah ni ada. Kita bukan menafikan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni ada. Cuma ada ke Allah Ta'ala. Cuma uslub dia, uslub menggunakan la ilaha illallah. Kalau saya sebut bahasa ini, aku takkan bagi duit ke engkau melainkan RM3. Dia bagi ke tak bagi? Ha, aku takkan bagi duit ke engkau. Dia bukan nafi tak bagi. Dia nak nafikan sifat bagi lain pada RM3 tu. Itu yang dia tak bagi. Tapi uslub dia macam tu. Boleh? Jadi la ilaha illallah bukan menafikan Tuhan. Bukan menafikan sifat ilah ni. Tapi nak menunjukkan ilah ni hanya ke Allah Ta'ala. Itu isbat dia. Jadi kata tak ada Tuhan tu maksudnya bukan nafi Tuhan. Tapi nak kata sifat ketuhanan ni makhluk ni takkan ada sifat Tuhan. Nafi situ lah. Boleh? Cuma tuan-tuan nak ambil uslub tu dengan bahasa, kalau tuan-tuan tak ada kepakaran dan kemahiran tu dia susah sikit. Tapi intisari dia nak faham tu lah. Satu benda tu dah disebut awal. Apa dia? La ilaha illallah tu apa maksudnya? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Ha, dia dah lah tu. Dia dah lah tu. Tu nafi isbat dah lah tu. Isbat ke Allah Ta'ala nafi kan apa? Makhluk bukan ilah. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Siap. Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk tak ada sifat ketuhanan. Ha, nafi isbat dah lah tu. Cuma yang tu saya sebut isbat dulu. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Ha, tu. Isbat dulu tu pun nafi. Tapi uslub la ilaha illallah ni nafi isbat. Ilah ni dia alat aja untuk menunjukkan pengisbatan tersebut. Ilah melainkan kan. Okey. Pasal saya bagi penjelasan dah kat tuan-tuan apa dia sekali lalu nafi isbat yang kita dah baca tu. Okey. Soalan kalau ada situ. Ada. Angkat takbir. Oh, best. Macam mana nak guna nafi isbat ni dalam takbir? Allah Ta'ala bagi jadi kita lah. Apa nak isbatkan kita? Kita duk diajar selalu oleh ulama dalam fiqh, kita isbat apa? Usalli sunnat ad-duha. Misalnya, aku semayang sunnat duha. Memang kita isbatkan kita lah. Duha, betul tak? Duha. Ni duha ke? Apa? Tahajud. Tahajud apa? Bukan apa? Bukan sebelah malam. 10.45 pagi. Contoh. Ni duha. Jadi duha. Aku semayang sunat duha. Dua rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Okey. Itu kita isbat kat kita. Apa dia? Aku semayang. Boleh? Tapi siapa bagi daya boleh semayang? Allah lah. Haa. Allahu Akbar. Allah hebat. Siapa dia hebat? Aku dibagi kederat untuk semayang. Yang dibagi kederat ni Allah. Allah lah hebat. Bukan aku. Boleh semayang ni siapa? Dia yang taufik hidayat aku untuk aku semayang. Dia bagi aku kederat semayang. Dia bagi kehendak aku semayang. Dengan dia bagi aku kehendak dan kederat ni, aku gunakan untuk semayang. Aku memang semayang duha. Tapi kederat dan izin, kehendak, keinginan, kecenderungan, minat, suka, apa lagi yang aku sebut, kasih kan? Siapa bagi? Allah. Allahu Akbar. Sekali lalu di situlah guna nafi isbat dia. Jadi kalau dalam konteks nafi isbat ni, khasnya kalau sebut dalam praktikal harian ni, Ustaz, antara yang sebut oleh tutup guru dan ulama kita, tak mana praktikal harian yang kita nak pakai nafi isbat ni? Tang daya hak Allah Ta'ala, kuah tu istilahnya, daya hak Allah Ta'ala. Bila daya diberi kat kita, dengan tu kita ada pilihan untuk memilih. Bila kita pilih kat kita, kita buat, itu perbuatan kita. Kan saya mengajar, betul tak? Ke Allah mengajar. Ha, jangan salah sebut, saya tampar lagi. Saya mengajar ke Allah mengajar?
Sayang saja. Tuan-tuan mendengar ke Allah mendengar? Bagi dengar, bagi sebut elok-eloklah tuan-tuan duk dengar. Tidurlah tuan-tuan tidur ke Allah tidur? Bagus. Alhamdulillah. Biarkanlah tidur. Apa yang kata kita, bila Allah Ta'ala bagi daya kat kita, itu kita pilih, itu kita buat, ngakulah hak aku tu ialah hak aku. Betul? Dan bila benda tu adalah istilahnya junjung perintah, puji Allah Ta'ala, alhamdulillah ni limpah kurnia engkau ya Allah bagi aku. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau dalam konteks sembahyang tadi kan, aku sembahyang duha, dua rakaat, hilangkan rasa pandai aku, boleh aku, bagus aku. Tidak. Allah limpah kurnia dia taufik hidayat ke aku dan beri kedegat ke aku, minat ke aku, cenderung aku untuk kepimpinan doa. Itu Allah Akbar. Dia hebat. Siapa? Dia ilah. Aku makhluk. Ni semua limpah kurnia dia. Allah Akbar. Teguk sekali dulu. Sepatutnya apa? 24 jam macam ni. Kita balik rumah lagi. Sampai dah ke rumah. Ya abang, cepat balik. Selalu lambat. Alhamdulillah. Saya bawa kereta, Allah lagi sampai. Contoh-contoh nak cakap berlapik kan, dengan Allah memandu tuan-tuan, ada geng hakikat macam ni, dan dia ajar macam tu, dia ajar kan bahasa perbuatan makhluk tu dia nisbah ke orang dalam salah. Kaedah kita, perbuatan makhluk nisbah pada makhluk, khasnya dalam bab perbuatan, apa dia nisbah kan hak Allah Ta'ala ni, kuah daya tu hak Allah Ta'ala. Allah bekalkan kat kita daya. Dia bagi jadi kita, dia bekalkan daya kat kita. Istilah bahasa Arab ni kuah. Kuah daya ni tak ada kat kita. Ni ada ni Allah bagi. Dia tu bila boleh buat, pandang daya upaya dia. Dia bagi. Bukan aku. Aku ni apa? Aku bila dia bagi daya, aku boleh buat. Aku mengaji. Aku hafal. Aku baca Quran. Aku sembahyang. Aku faham. Alhamdulillah. Puji ke Allah Ta'ala. Dia bagi daya ni. La haula wa la quwata illa billah. Macam tu kot. Selesai jawab. Seringkah gitu. Untuk faham macam mana nak guna nafi isbat ni. Sinilah guna nafi isbat. Makhluk tak ada kuah. Makhluk ada usaha. Aku usaha. Aku dengar. Aku sembahyang. Allah yang bagi daya dan minat ni. Kecenderungan. Alhamdulillah. Sembahyang pula. Boleh ingat kat dia. Rasa hebat kat dia. Ya Allah. Dia yang jadikan aku. Dia yang bagi kita faham. Ni. Tapi kaedah faham, aku main mengaji, aku dengar, aku faham. Alhamdulillah, balik ke Allah Ta'ala juga, Allah lagi faham aku. Macam tu prinsip dia. Lain. Boleh kita? Okay. Ya. 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 Yang beri mudarat munafik. Oh. Soalan mengenai istilah mudarat dan manfaat ni. Yang ni kena faham elok-elok lah. Yang ni yang kadang kesalahan berlaku kat kita. Jadi lanjutan sebenarnya daripada soalan tadi mengenai daya dengan informasi yang istilahnya kalau dalam syarak yang ni dipanggil ba'adat. Adat maksudnya proses yang dah berulang kali macam tu. Pisau tajam tak? Safe or is danger? Ada, kena alert tak? Ke bagi anak-anak pergi main pisau? Pisau belit tak tu? Bahaya tak? Alah, Allah bagi mudarat, Allah bagi manfaat. Bahaya apa? Okey tak tu? Is it the right condition or not? No, no. Islam tak pernah ajar macam tu. Islam tak pernah ajar macam tu. Hakiki memang Allah Ta'ala bagi mudarat dan manfaat. Betul. Itu isbat kat Allah Ta'ala, betul. Tapi dia ajar kat kita prinsip sabab-musabab. Apa yang istilahnya mudarat manfaat, kaedah kita dianjurkan cari benda sabab manfaat, hindarkan sabab mudarat. Okey. Kalau tuan-tuan tengok tangga tinggi tu, tuan-tuan lari lompat terus. Jangan. Allah bagi mudarat manfaat. Saja nak dapat yakin ke Allah. Ni tu. Dengar kepala bahasa saya lagi, kepala otak kau. Bubuh bahasa gitu ya. Salah ha? Jadi prinsip kita, tuan-tuan kena ada ilmu kesihatan kita. Apa benda mudarat, apa manfaat, pada golib, pada adat, atas suggestion doktor. Prefer you punya doktor lah. I'm not your personal doctor lah. Kalau batin punya doktor, jumpa saya. Okay, sikit bahasa itu. Tapi kalau you punya pemakanan, you kena suppose jumpa you punya doktor lah.
Baik doktor tu doktor yang kampung tradisional doktor, ataupun homopati doktor, ataupun yang kimikal punya doktor, di atas kedah-kedah masing-masing lah tak? Betul kan? Saya sebut itu. Jadi kalau doktor kata misalnya isu darah kencing kecil mana, gastrik apa dan sebagainya, kan dia ada istilah pantang larang. Pula tu dia di atas kita punya cuaca badan, tak sama. Macam mana pun dia sebut tu hukum di atas commonly. Kalau gastrik ni acidic punya thing untuk samakan, benda-benda masam apa acidic, elak kan. Ada kata macam tu lah. So you prevent ni lah, jagalah, janganlah pergi makan benda tu. Nak kalau test tengok sikit dulu, jangan makan banyak, nanti masalah. Test tengok, makan nenas tengok sikit. After 15 minutes tak boleh. Tapi teringin nak makan. Tuan-tuan tak boleh ambil CP macam ni. Makan niat ubat, Allah bagi mudarat dan manfaat. Kalau dia kata tak mudarat, tak mudarat je, niat dia buat ubat. Boleh tak? No, that's not the right way. That's not the Islamic way. That is not the Islamic teaching. No. Pasal Allah Ta'ala perintahkan kita buat sabab, musabab dengan betul. Pi perang, Rasulullah pakai baju perantai lah. Ada perisai lah. Ada strategi lah. Ada pasukan nak memanah, perisai. Ada pasukan battalion 1, battalion 2, yang ni pemanah, apa-apa, semua ada strategi peperangan lah. Ada lah. Kalau ikut tawakal apa, Allah nak pergi menang. Macam tu ke prinsip kita? No. Hakiki Allah Ta'ala adalah hati, ya. Tapi dia perintah tak buat strategi. Dia susun tak susun. Dia suruh tak sediakan kenderaan. Sedia tak suruh kuda, senjata, baju kalis peluru. Misalnya kalau guna pasal itu, baju rantai, perisai, topi, kan? Waktu pedang, asah bagi tajam. Ada tak strategi? Dia suruh tak? Suruh. Jadi jangan abaikan suruhan tersebut di atas peraturan cost and effect. Jadi kena tengok peraturan cost and effect tu lah. Kalau yang ni, cost dia kesihatan. Ambil. Cost dia adalah, efek dia nanti adalah mudarat. Jauhkan dia. Betul tengok-tengok dapat sihat. Alhamdulillah. Oh, taklah sihat macam tu. Tengok-tengok jadi sakit. Innalillah. Sabarlah. Cek balik. Ada silap makan dengan pokok. Pasal apa? Allah Ta'ala dia buat macam tu. Jadi, atas kata macam mana nak tawaju hati ni, gigak Allah Ta'ala. Buat sabab bagi betul, tapi tawajuh ke Allah. Nah, itu that's the right way. Contoh, tuan-tuan nak pergi India, contoh, mesti naik flight, mesti boarding, masuk gate betul. Kursi pun duduk nombor betul. Saya tak kena halau lagi. Boleh tak? Betul kan? Tapi nak pergi India, jangan naik flight Amerika. Tiket, tarikh, semua kena betul, betul tak? Naik betul, bismillahirrahmanirrahim. Sampai, alhamdulillah. Allah Ta'ala lagi sampai. Tengok-tengok tak sampai. Apa dia? Bukan masalah ke Allah Ta'ala. Bodoh silap gate. Sorry lah, bahasa saya tu abaikan bahasa kasar saya tu ya. Bodoh silap gate. Tak apa bodoh, tarikh tak betul. Tak pun, silap. Ada lah, terlepas dah flight. Lambat sangat. Itulah, tak ambil langkah berjaga-jaga. Konon confident, tak jam. Tengok jam. Ada unexpected dah benda dah berlaku kan. Macam mana? Salah kita. Don't blame Allah Ta'ala. Blame yourself. So muhasabah. Lain kali jangan nak buat kesalahan yang sama. Nabi pun ajar. La yuridul mu'min fi juhrin wahid marratain. Orang Islam dia takkan kena. Orang mukmin ni kalau iman dia dengan Allah Ta'ala, faham dia atas hukum sabab-musabab ni, dia takkan kena sengat dua kali daripada satu lubang. Kan? Kita diajar prinsipnya itu. Jadi mesti ada proses tu lah, maksudnya ada informasi kita, general knowledge kita dengan kesihatan, nampak informasi sihat, sakit apa. Jadi yang mana sabab-sabab mudarat hindarkan, mana sabab manfaat laksanakan. Dalam hati macam mana, Allah memang tak boleh nak ditukar dari situ. Allah mesti Allah. Tapi jangan dengan kita intikadkan Allah mengabaikan sabab-musabab. No. Tapi walaupun still dia buat sabab, Allah tak boleh dilupakan. Perjalanan kita ni tu. Kita belajar ni pun nak dapat tu lah sebenarnya. Nak kata makhluk ialah makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Makhluk tak boleh bagi mudarat dan manfaat. Tapi lapar kena makan nasi lah. Kena. Mesti ada amount yang tentu. 3 biji je kot. 3 butir nasi. Kalau Allah nak bagi kenyang pun, apa kedirinya? Try dia. Boleh faham saya buat apa? Dahaga kena minum air je tak?
Tak minum air pun dengan Elio pun, kalau nak bagi hilang pun apa kedianya. Try tengok. Try tengok. Kena minum amount yang tertentu betul tak? Lebih sangat lagi kalau berkencing. Lebih gula dah kencing manis. Contoh kan. Ha, dia mesti ada amount-amount yang tertentu, kadaran dia. Mesti ada ilmu berkadaran di situ bagi betul. Buat sabab tu, dia tengok dapat macam mana. Alhamdulillah. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Makhluk tak masuk dalam hati sikit pun. Makhluk letak tempat makhluk, dia sabar. Ini perjalanan ni. Saya jawab soalan. Okay. InsyaAllah kita tangguh sebentar tu untuk rehat sementara. Kita sambung nanti makna la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin wa rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.